saya di channel Wira Usaha. Teman-teman, kali ini kita ada di lahan sawi, teman-teman. Jadi sekarang sawi ini sangat apa ya, sangat tarik, teman-teman, karena memang cuaca dan kondisi saat ini tanaman sawi ini sekarang mulai dicari. Sawi-sawi ini juga bagus, tapi kita belum tahu jenisnya dan umurnya berapa. Langsung saja kita tanya ke petani langsung, teman-teman. Selamat pagi, assalamualaikum. Dengan bapak siapa, Pak? Pak Abdul Rahim. Ini Pak, saya mau tanya tentang tanaman sawi ini, Pak. Ini tanaman sawi ini jenisnya apa, Pak? Jenisnya dari panah merah. Dari panah merah. Kalau jenisnya lupa, Pak ya? Jenisnya lupa. Ini dari produksi aja panah merah. Oh, dari, jadi ini teman-teman, ini dari produksi SPS. Jadi kalau teman-teman ingin menanam yang seperti ini, besar-besar seperti ini, Pak ya, ya, itu dari PT SPS. Ini jenisnya sama saja mungkin, Pak ya. Sama. Ini dengan gulutan berapa meter ini, Pak? 7 meter. Ya. Panjangnya 7 meter dan lebarnya, Pak? Lebarnya 1 meter setengah ya. 1 meter setengah. Ya. Terus ini, Pak, kalau kita menanam sawi di kondisi cuaca seperti ini tuh apa, Pak? Keluhannya, Pak? Keluhannya itu daun aja. Itu daun ya. Daunnya. Kalau interval obatnya tuh, Pak? Ini obatnya itu pakai kan skor ya. Skor ya. Untuk hama itu, Pak ya? Ini untuk hama. Jadi untuk hama renget-renget itu pakai nganu. Apa namanya itu? Sikat. Terus anu Pak, dalam kita menanam sawi itu apa sih Pak yang perlu kita ketahui sebelum kita menanam, Pak? Mungkin dari penyebab ada yang layu, mungkin ada yang tidak bagus, kita tahu. Karena itu kalau yang punya yang layu itu olahan tanah kurang anu, kurang kering. Kurang kering ya? Iya, sebenarnya harus dikeringkan dulu soal itu. Ini kita nanamnya langsung di sahur atau ini tanam satu-satu, Pak, ini Pak? Nanti satu-satu masih bedeng dulu, nanti kita lihat dulu ya. Yang tanya si bedengnya berapa hari, Pak? Yang bagus 10 hari, 9, 10, 9 hari. 9 sampai 10 hari sudah mulai ditanam, Pak, ya? Kalau terlalu panjang itu nggak bagus, Pak, ya? Kalau ini bisa roboh, nanti nggak. Terus ini sudah umur berapa hari, Pak, ini, Pak? Mulai tanam sampai panen itu sudah 22, 23 sudah besar semuanya. Oh, ini enggak ada yang apa ya, berbunga, Pak ya? Belum bagus, Pak ya. Belum anu. Kalau berbunga itu mungkin paling enggak ada 1 bulan baru berbunga. Berarti jenis S1, Pak, mengenai. Iya, S1 dari. Biasanya kan ada petani-petani yang mengolah apa ya, bibitnya sendiri, maksudnya tuh membuat bibit sendiri, Pak ya, dari keturunan S1 gitu. Terus ini satu gulut ini sekarang dijual dengan harga berapa, Pak? 100.000, Pak. Iya. Terus ini nanam berapa anu, Pak? Kemarin itu ada 26 gulut. Berarti satu kali panen bisa 2.600.000, Pak ya? Iya. Satu bulan itu. Satu bulan, Pak ya? Iya. Nunggu dari bedengannya, Pak ya? Iya, dari bedengannya sudah satu bulan lah dia panen. Terus anu, Pak, mungkin perawatan sawi ini susah atau ringan, Pak? Ringan, Pak ya? Ya. Mungkin dari segi airnya, Pak ya? Ya, kalau airnya penuh ringan. Jadi kalau awal-awal memang kita harus rutin menyiramnya, Pak ya? Iya. Kalau yang seperti ini sudah umur 23 ini, Pak ya? Iya. Ini sudah nggak disiram, Pak ya? Ya, dari 10 hari sudah nggak nyiram, cuma pupuk aja. Pupuk ya. Berapa kali, Pak? Ya? 2 kali. Pakai urea. Kalau sapu dasar, Pak ya? Ya. Karena sapi memang jangkanya pendek, teman-teman. Jadi nggak usah pakai pupuk dasar. Terus ini sampai sana ini dilakukan berapa orang, Pak? Kalau sapi seperti ini, Pak? Tiga orang, tiga, Pak, orang. Ya. Mulai dari penanaman, Pak. Iya, dari penanaman. Kalau perawatan seperti nyiram itu, Pak? Pernah dua aja. Dua orang, Pak ya? Dua orang. Ini dengan dagang berapa orang, Pak?
4 hektar ini Pak ya? Iya, berapa hektar? Oh, 2 orang. Itu kan 2 orang Pak ya. Kalau 1 orang mungkin enggak cukup Pak ya. Cukup. Berarti memang tanaman sawi ini memang sangat bagus Pak ya, kalau memang di musim seperti ini memang kalau kita menanam sayur harus lihat kondisi Pak ya. Kondisi sekarang banyak yang nanam atau enggak. Kalau kita pintar dalam menanam sawi ini hasilnya juga lumayan Pak ya. Ini satu panen terus Pak ya ini Pak ya. 3 bulanan Pak ya. 4 bulan Pak ya. 4 bulan. Biasanya tuh ada keluhan dari teman-teman biasanya itu gulutan itu atau tanah itu biasanya banyak yang kayak berjamur itu karena apa Pak? Sudah lama. Sudah lama ditanamnya 2 kali atau 3 kali tidak dinganu, tidak dikasih pupuk. Anu Pak apa dolomit pertanian itu ya. Dolomit. Jadi kapur dolomit atau kapur pertanian itu memang berfungsi untuk menghambat jamur Pak ya. Atau lumut Pak ya. Berarti ini memang anu Pak ya, bagus Pak ya. Terus sekarang ulat Pak. Jadi segi ulat itu penanganannya gimana Pak? Ini kan ini musimnya mendung kan biasanya ulat datang Pak ya. Iya, pakai sapuro kalau. Pakai sapuro Pak ya. Itu ampuh Pak ya. Ampuh kalau sapuro. Terus kalau dengan harga obat-obat yang jenis seperti itu apa enggak apa ya Pak, membebani untuk kita nanam sawi nih Pak. Masalah kalau sawi kan harganya enggak terlalu banyak. Jadi walaupun harganya itu mahal ya bisa. Tapi kalau dengan harga sawi yang seperti sekarang ini ya nggak masalah Pak ya. Karena dalam satu kali panen ini di dalam 4 bulan bisa 4 kali atau 5 kali panen Pak ya. Di sini kalau 4 bulan ya 3 kali. 3 kali karena jangka waktu dari pertama bedengan Pak ya. Persiapan lahan dulu. Bedengan ini setelah panen nanti kan diolah lagi. Tapi tetap bulutan ini Pak ya. Iya, tetap bulutan ini kalau dirangkul lagi nanti lagi. Biasanya itu satu kali untuk selamanya Pak mungkin Pak ya? Satu kali panen ini. Oh nanti sekali lagi Pak? Sekali lagi. Oh gitu. Nanti sangat bagus Pak ya profitnya Pak ya. Daripada kita menanam padi Pak ya. Oh, gitu. Daerah sini Pak ya. Oh terima kasih Pak ya atas informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi memang sawinya seperti ini teman. Bisa dilihat sawinya seperti ini, bagus-bagus. Jadi teman-teman kalau memang ingin menanam jenis sawi memang dari PT FS itu sangat bagus. Besar-besar teman-teman ini. Jadi kalau buat kiloan ini bagus teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.